Yang hobi shopping, jangan lupa tawar-menawar kalau beli di sini ya, karena kalian bisa mendapatkan harga yang jauh lebih murah kalau kalian pinter nawar. Habis itu kita mau lanjut makan. Ya, kita mampir di lesehan Terang Bulan. Ada di Jalan Malioboro nomor 8 ya. Berhubung kita lagi di Jogja, kita mau makan gudeg. Oke, jangan lupa cuci tangan dulu ya. Dan kita lanjut pilih-pilih menunya. Banyak sekali varian menunya. Dan pilihan kita jatuh ke ayam goreng, bebek goreng, dan yang kita cari di Jogja, gudeg krecek. Makanan khasnya Jogja. Oh iya, sedikit saran ya sahabat, kalau misalkan kalian makan di tempat wisata atau kalian makan di luar daerah kalian, kalian bisa pilih warung makan atau rumah makan yang harganya sudah tertera di menu, untuk menghindari seperti yang viral-viral itu sahabat. Misalkan cuma makan ini kok bayarnya mahal, cuma ini kok harganya mahal. Jadi kita udah tahu duluan harganya berapa menu yang kita pilih sahabat, sehingga pas di kasir kita nggak kaget dengan total bayarnya. Oke sahabat, kita makan dulu ya. Nah seperti itu sahabat, suasana Malioboro di masa pandemi. Sampai ketemu lagi di jalan dan jajan berikutnya ya. Assalamualaikum.